Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam untuk seluruh subscriber channel YouTube Radio PRFM. Uh, kali ini uh, saya Muhammad Fauzi atau Mang Ewok ya, bersama tim liputan PRFM bersama rekan Dedi Mulyana berada di kawasan Gelora Bandung Lautan Api. Jadi dapat kami kabarkan saat ini banyak dari para subscriber yang menyampaikan uh, pesan ya di kolom komentar. Berkaitan dengan uh, Kang update dong uh, informasi berkaitan dengan kondisi di GBLA Nah kali ini tanggal berapa hari ini? 13 Tanggal 13 ya tanggal 13 Juli 2022 tempatnya hari Rabu uh, Tim Beletan PRFM Alhamdulillah uh, kembali lagi ke GBLA untuk melihat situasi dan kondisi Tapi uh, nanti mungkin ada beberapa gambar yang akan kita coba uh, tampilkan juga berkaitan dengan kondisi saat ini Terpantau tadi di pintu X ya eh pintu V ya V lalu pintu C C kalau nggak salah ya pintu C tadi masih ada garis uh, polisi atau polis lain lalu juga tadi di bawah di uh, dekat pintu X uh, yang ada pintu yang sempat dijebol juga oleh supporter itu pun diberikan garis polisi dan kita pun masih menunggu juga para subscriber dan para bobotoh terkait dengan uh, kepastian hukum terkait uh, kasus kemarin harapan kita tentunya Uh, ada mungkin lebih ke evaluasi, evaluasi lebih ke hal ke depan agar tidak terjadi lagi karena uh, kita pun masih menanti juga apakah uh, GBLA yang sesuai direncanakan oleh PT PBB maupun oleh uh, pemerintah Kota Bandung ini merupakan tempat yang akan dijadikan home base tim Persib Bandung. Tapi setelah kejadian kemarin, kita pun belum mengetahui begitu lagi kemarin sempat ada informasi juga dari uh, Pak Haji Umum Mutar sebagai manajer Persib. Komisaris PT PBB dan juga pendiri PT Persib Bandung Bernard menyampaikan bahwa uh, untuk saat ini memang uh, GBLA belum layak karena GBLA informasinya uh, kapasitas yang diperbolehkan oleh uh, direkomendasikan oleh pihak kepolisian dan juga pihak dari pemerintah Kota Bandung adalah sekitar 15.000 penonton. Nah, kalau kita bicara soal ini kita mengevaluasi dan juga mungkin kita ngobrol lah peningar PR ya untuk mencerahkan juga Nah andai kata kenapa akhirnya Pak Haji Umum menyampaikan uh, belum layak Karena tadi ya 15 ribu Karena uh, supporter Persib uh, Boboto datang dari mana-mana Bukan hanya datang dari kota Bandung Bukan hanya datang dari Kabupaten Bandung atau dari wilayah Bandung Raya Tapi datang dari berbagai daerah di Jawa Barat Bahkan luar Jawa Barat juga yang ingin langsung nonton ke Stadion GBLA Bahkan kemarin ketika kami uh, melihat juga gitu kan melihat saat pertandingan Persib Bandung kontra Bali United dan juga kontra Persebaya Surabaya pada Piala Presiden lalu banyak supporter dari Jawa Tengah banyak supporter dari Jabodetabek yang datang langsung ke uh, GBLA begitu artinya memang uh, 15 ribu itu tidak layak karena apa ya karena animo supporter uh, kerinduan supporter yang ingin langsung menyaksikan Persib Bandung secara langsung ini tidak bisa mungkin ter, ini ya terpenuhi seperti itu sementara di Jaharupat pun kita pun masih menunggu juga apakah Jaharupat bisa uh, full juga, bisa diisi full juga untuk disaksikan uh, menyaksikan versi Bandung nanti di kompetisi Liga 1 maupun nanti kabarnya ada Piala Indonesia. Nah, itu menjadi salah satu hal yang perlu kita cermati juga, kita berharap juga semoga kondisi COVID-19 yang kabarnya sekarang sedang ada penaikan juga ini semoga tidak menjadi kendala karena uh, andai saja COVID-19 terus meningkat begitu kan walaupun ya harapan kita Walaupun meningkat, tapi jumlah apa ya jumlah e, rumah sakit yang menampung ataupun jumlah keterisian e, kamar tidur di rumah sakit tidak sampai melebihi ambang batas itu yang kita harapkan. Karena ini pun jelas akan berpengaruh, karena ada rekomendasi dari Satgas. E, tentunya e, saya yakin pasti PT LIB juga akan manut ya, akan mengikuti apa yang disampaikan oleh Satgas juga Satgas Covid-19 secara nasional. Apakah akan Uh, diadakan supporter atau tidak. Tapi kalau kita melihat juga kondisi dan juga situasi pada ajang Pilpres presiden yang saat ini masih berlangsung di fase jelang final ya, jelang final. Pada saat uh, laga di grup di penyisian grup atau juga di partai uh, perempat final di uh, apa di semifinal juga beberapa wilayah seperti di mana di Kanjuruhan Malang gitu kan, di Kanjuruhan Malang itu penuh juga dengan penonton lalu juga di stadion Segiri Samarinda itu pun penuh juga dengan penonton harapannya semoga saja kondisi ya Covid ya Covid semoga uh, tidak mempengaruhi lah karena jelas ini merupakan animo yang luar biasa dan juga ini membuat imunitas masyarakat dan juga supporter ini meningkat ketika bisa menyaksikan langsung di stadion seperti itu. Tapi kembali lagi terkait uh, apa ya terkait dengan kondisi GBLA memang untuk yang <tuh> dapat kami sampaikan juga saat ini untuk di GBLA memang terus dilakukan <tuh> pembenahan gitu kan pembenahan sendiri yang terus dilakukan oleh uh, kolaborasi antara pemerintah Kota Bandung dalam hal ini Dispora Kota Bandung dan juga uh, PT Persib Bandung Bermartabat yang kabarnya sudah menyewa uh, stadion ini begitu sudah sudah menyewa stadion ini dan juga nanti dalam proses lelang yang rencananya semoga saja. Sesuai informasi yang disampaikan oleh Pak Wali Kota Bandung, Kang Yana Mulyana, kabarnya, entah itu Agustus atau September, semoga saja sudah rampung, sudah beres. Artinya, memang perlu selain rumput yang alhamdulillah kalau dapat nanti kita coba cu kasih juga cuplikan gambarnya rumput memang sudah alhamdulillah sudah sangat terawat rumput dibandingkan dengan stadion-stadion uh, yang lain karena memang stadion ini jarang digunakan juga jadi rumputnya sangat terjaga lalu juga sekarang sudah dipasang juga LED board ya LED board di sisi uh, timur, sisi utara dan juga sisi selatan sudah dipasang juga uh, apa LED board yang membuat Uh, stadion ini nampak sangat modern lah seperti itu. Dan juga hal-hal uh, lain selain rumput, memang di sini uh, pembenahan terus dilakukan, terutama di luar juga. Di luar juga sudah dicat ya, sudah dicat juga uh, warna biru ya, Dedeh. Warna biru sudah dicat juga di beberapa pilar-pilarnya dan juga mungkin apa di pintu masuk setiap gerbang ya ada pintu masuk apa dari mulai mana Teh? A ya, A sampai W ya. Sampai juga sudah dilakukan pengecatan, juga membuat suasana mungkin lebih biru, ya, lebih persip seperti itu. Dan juga mungkin hal yang perlu dipenah, dibenahi lainnya adalah mungkin beberapa kursi stadion juga, karena kemarin saya mengerti ini, apakah memang eh, diduduki <laughs> ataupun diinjak seperti itu. Jadi, ada beberapa kursi stadion yang agak rusak seperti itu, mungkin bisa kita lihat juga, ya, mungkin ada beberapa kursi lah di sebelah utara, lalu juga di selatan, di VIP juga tadi ada yang ada yang apa ya, ada yang kurang kurang apa ya, uh, agak ini apa, agak apa, agak rusak lah seperti itu dan ini pun jadi salah satu uh, fokus juga nanti dan anggaran yang dikeluarkan tentunya untuk melakukan perbaikan, renovasi stadion ini cukup besar juga makanya kita berharap semoga uh, proses selang lancar juga semua pihak yang Istilahnya, ingin uh, merawat, ingin menjaga stadion ini pun semoga diberikan kelancaran juga, dan jangan sampai nanti gini. Setelah semuanya beres, setelah semuanya beres, harapan kita, kita sebagai supporter, kita sebagai masyarakat, uh, kita sebagai pencinta sepak bola, ini bisa menjaga juga, gitu kan, menjaga stadion yang ada di kawasan gede bagi ini. Dan uh, ya, kalau ini dari segi ini, dari segi apa, dari segi obrolan lah, obrolan dengan beberapa pihak, gitu ya, beberapa pihak, beberapa. Uh, teman-teman, lah teman-teman di lingkungan wartawan maupun lingkungan uh, komunitas, memang GBLA ini uh, agak hawanya agak beda, ya. Hawanya agak beda. Harapannya, semoga yuk sama-sama, mungkin nanti ya. Nanti kita bisa sama-sama lah, uh, istilahnya entah itu ngaji bareng gitu kan, entah itu uh, apa ya. Ya, istilahnya membacakan doa lah agar stadion ini baik lagi, ya. Harapannya, tidak ada korban jiwa lagi. ya tidak ada korban jiwa lagi mungkin dari segi apa ya dari segi entah itu keamanan dari segi hal-hal <tuh> lainnya gitu kan agar sama-sama kita bisa apa ya bisa meminimalisir meminimalisir hal-hal uh, yang sempat kejadian kemarin begitu kan terutama ketika stadion ini tentu kan kapasitas 38 ribuan ya 38 ribuan lah 38 ribuan harapannya memang semua semoga tiketnya benar-benar 38 ribu andai kata nanti dibuka semua 38.000 ribu Lalu juga, e, harapannya ketika kita tidak punya tiket, jangan memaksakan di ke stadion, karena ini kan membahayakan diri Anda dan juga orang lain. Gitu, kejadian waktu di <tuh> e, pihak presiden di grup C antara Persib Bandung dan juga Entah itu baik, dunia, dan juga Persebaya. Memang banyak kejadian, saya pun nggak paham gitu, apakah memang e, ada orang yang pegang tiket, ya, pegang tiket, tapi apakah itu benar-benar tiket? apa ya tiket uh, resmi atau tiket uh, ya resmi atau tiket palsu ya asli atau palsu lah seperti itu karena uh, banyak juga istilahnya di GBLA ini kejadian ketika ada juga yang uh, me, istilahnya menduplikasi menduplikasi ID card ya ID card LOC ya atau PANPEL jadi kemarin sempat ada kejadian dan sudah ditangkap juga oleh uh, pihak PANPEL jadi Uh, istilahnya orang yang istilah ah, pengen masuk stadion pakai LOC begitu. Jadi kadang-kadang kita pun sebagai wartawan juga sama ya. Saya pun sebagai wartawan pernah ditahan juga oleh bukan ditahan ya, lebih lebih apa ya, lebih di nanti dulu jangan dulu masuk gitu kan. Uh, ini apakah benar atau enggak? Jadi terus dilakukan pengecekan karena tadi berkaca pada kejadian sebelumnya lawan Bali United kalau nggak salah. Seperti itu sih yang mungkin jadi catatan ya catatan uh, dalam uh, atau catatan terkait GBLA dan juga soal Harupat juga mungkin uh, Jharupat juga sama mungkin ya kita masih pada stok Jharupat ya kalau nggak salah ya kita masih ada stok Jharupat juga sebenarnya kondisi di Jharupat sendiri memang uh, ada beberapa catatan juga sama jadi tidak ada yang sempurna tidak ada yang sempurna masih banyak catatan juga kalau Jharupat memang kondisi catatan dari berbagai pihak adalah kondisi rumput stadion ya rumus stadion yang istilahnya uh, banyak ini apa masih uh, bukan terawat ya bukan belum terawat jadi belum sempurna lah belum terlalu sempurna jadi itu menjadi catatan juga jadi sebenarnya sih ya soal stadion ya plus minus ya kalau di GBLA mungkin rumputnya bagus tapi infrastruktur yang lain mungkin banyak yang harus perbaiki sementara di GW, di Rupat infrastrukturnya relatif lebih baik tapi rumputnya yang masih jadi catatan bahkan itu catatan dari FIFA ya, dari FIFA juga ketika uh, Jaharupat kabarnya akan menggelar pertandingan U20 ya piala dunia. Jadi sebagai bagi lagi ya sebagai supporter, sebagai pecinta sepak bola ya kita harus sepakat lah, kita harus menjaga, kita harus mendoakan juga uh, agar semuanya berjalan lancar. Jadi kita nunggu juga hasil dari Polda Jabar seperti apa uh, terkait pengusutan kasus kemarin. Lalu juga nanti badami antara pemerintah kota Bandung dengan pt pbb ataupun antara pemerintah kota Bandung dengan sorry dengan antara pt pbb dengan pemerintah Kabupaten Bandung untuk uh, penggunaan stadion ya stadion yang akan digunakan untuk tim Persib Bandung. Insya Allah tahun ini kita bakal juara. Feeling-nya sih bakal juara. Kalau Ciro Ciro dan kawan-kawan ya dan pemain lainnya uh, optimal lah optimal tidak ada yang cedera harapannya sih seperti itu. Oke. Okay, nanti kita keliling-keliling ya. Ada foto juga video yang akan kita coba tampilkan. Semoga ini bermanfaat dan kita berharap semoga semuanya baik-baik saja. Demikian mungkin turun saya Mang Ewok bersama rekan Dedi Muliana mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.